Curu nucu. Nyemplung sumur we. Pekok. Aduh. Ini loh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma damirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Baju Toko Habaib Putih present Al-Ghodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue, Babe Aldo, youtuber rakyat biasa yang tetap santun, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, bi jannabi wa ali salam. Revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah, ini tahun politik, gue ngelihat tahun politik begini nih. Kadang-kadang karena kita aktivis kebijakan ya, kebijakan pemerintah, dinamika politik ya. Jadi ampe-ampe apapun yang gue posting itu pasti diarahkan ke politik gitu. Gue posting, gue dapat video itu tentang ada kebo itu ya. Kalau gue lihat itu kerbau. Nah, jelas-jelas di postingan gue ini, gue cuman nulis, lah kok nyemplung gitu. Iya, lu mau tahu komentar netizen? Ngakak-ngakak nih. Serius. Ini kebo, woy, bukan banteng. Tapi karena ini tahun politik, jadi inilah dinamika politik, perpolitikan Indonesia. Kebo aja dibilang banteng nih. Ya, kalau gue melihatnya itu kebo. Ini videonya, kalian lihat ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Lucu sih ini. Nih. Ini ono sapi apa kebo? Wah, ono iki sapi apa kebo? Artinya ini sapi apa kebo nih? Gimana nih sapi? Punyanya siapa ini? Ya, gimana nih sapi iki? Punyanya siapa? Lihat ya itu kebo nih. Gede banget. Besar banget. Ya ini yang lucu nih. Besar banget ya. Gede banget. Curu lucu. Nyemplung sumur we. Aduh, ini loh, jatuh, ini sumpah, gua ulangin dikit ya, dam, di, nah ini, ya, gua kocak nih video, hiburan lah dikit kita ya, Gede banget, curun lucu, nyemplung sumur weh. Pekok. Ajaran aja nyemplung sumur. Pekok itu goblok guys gitu ya. Ya jelas goblok lah, kan binatang dia. Dia kebo, dia gak tahu mana sumur. Ya intinya postingan gue kan normal-normal, gak ada berbau politik. Tapi karena ini tahun politik, kita lihat komentar netizen di Twitter dan Instagram guys. Let's go to Twitter and Instagram.
Oke guys, kita udah di Twitter ya. Di Twitter gak terlalu rame dia, cuma 3576 tayang ya. Yang video yang tadi ya, postingan gue no. Lah kok nyemplung ya kan. Nah, kita lihat komentar netizen. Nah, nih netizen, suami pernah nolongin sapi masuk sumur, ditarik orang CRT gak kuat, akhirnya ditarik pakai taf badak. Oh taf, mobil taf ya. Walau sapi tersiksa, alhamdulillah selamat. Sayangnya yang punya lupa janjinya kalau sapi selamat mau dikurbankan. Nah itu kadang-kadang orang itu kalau lagi susah, iya nazarnya akhirnya lupa, gak jadi ya. Banyak yang begitu ya, dulu minta-minta suara begitu udah jadi, kemana? Iya kok ke situ juga, politik lagi babe. Iya keceplosan guys. Nih pertanda partai kebu bakalan nyungsep. Nah kan ini gak ada urusannya sama partai-partaian lu padahal, gak ada. Moga-moga serem be. Iya serem kalau nyemplung ya. Waduh, itu pertanda be 2024 banteng akan tenggelam. Itu kebo, bukan banteng. Kebo, bukan banteng. Bisa aja nih babe, semoga aja kebo yang bandel nyungsep ke sumur. Jangan dong, kebo kan binatang gak bersalah dan gak berdosa. Iya jangan dong, jangan. Itu kartu merah, ibu-ibu bawa kartu merah. Dulu ada yang nyemplung gorong-gorong. Dalam dunia fabel, si kebo emang mempresentasikan figur yang lugu. Baca, lumayan goblok. Peko. Ya, itu lucu tuh. Peko. Itu dasar kebo. Ya, udah ya. Itu kan di Twitter dikit. Nah, kita lihat di postingan Instagram gue. Sama. Ya. Bunyinya sama nih. Lah kok nyemplung. Iya. Ada yang ketawa. Iya. Itu nenek-neneknya ikut nyemplung gak be? Itu bukan nenek-nenek. Itu bocah kayaknya suaranya. Masa nenek-nenek? Pasti. Gak ada nenek di situ. Gak ada gambar nenek. Yang ada gambar jemuran atau... Bahagia itu sederhana. Lihat banteng atau temannya banteng jatuh tersungkur tak terolong juga sebuah kebahagiaan. Itu kebo, bukan banteng netizen. Itu kebo sayang, bukan banteng. Aduh, ketawa nih orangnya. Pertanda buat banteng merah bakal nyemplung dan tenggelam di dalam sumur. Ya Allah kan, ini karena tahun politik nih. Padahal gue gak ada urusan sama politik. Itu murni kebo, sapi apa kebo. Dan gak ada postingan gue menunjukkan bahwasannya ini tentang politik. Gak ada. Gue cuma nulis lah kok nyemplung. Kan gitu. Diarahkan ke politik. Wah orang-orang nih. Emang lagi tahun politik sih ya. Sudah bosan dengan kenyataan hidup be. Kenyataan hidup. Bosan kenyataan hidup. Milih masuk sumur. Jangan dong. Tanda-tanda anak pilihan janda bakal nyungsup kardusnya jebol be. Duh. Kemana-mana orang-orang ini, kemana-mana. Aduh, kebo picek. Picek itu buta guys ya. Lah, gak kepiye kue engko ya ampun, antara ngakak sama kesian. Ya tapi kan dia binatang, wajar aja nyemplung gitu. Iya, enggak. Ya, kita enggak jadi manusia, enggak usah nyemplung-nyemplungan lah, enggak usah ke gorong-gorong. Nah, gitu ya. Kebodohan, ya. Ini baru nyambung nih. Kode be, hajur ke depannya. Ojo lali ngopi be. Kode apa kakak? Gua enggak paham kode-kodean ya. Gua enggak paham kode-kodean ya. Gua polos-polosan nulisnya ini video lah kok nyemplung cuman begitu. Kenapa jadi ke arah politik? Semoga si kebo lebur dan nyungsep selamanya agar tidak ada lagi kegaduhan, penindasan pada ulama, umat muslim, rakyat dan pribumi juga agar tidak ada lagi perampasan hak rakyat. Damai 62 tanpa si kebo, rezim PKI yang kelompoknya. Kenapa ke situ? Ini kebo tidak bersalah. Ini kebo lagi jalan, dia gak lihat itu ada sumur, dia gak tahu karena ditutup. Dianya kirim salam. Ini kemana-mana netizen ini, gara-gara tahun politik nih. Semoga si Red Bull nyemplung beneran. Duh, kebo ini sayang, ini kebo. General Intelligence, Aeron Teknik. Ini
nggak nyambung ya, bawa berita, kopas berita gitu. Masuk deh ke lubang laknat itu, sumur, bukan lubang laknat sayang, itu sumur. Pekok, nah itu yang bikin gua ngakak juga. Pekok guys. Be katanya di Australia jadi hama ya. Apa? Kerbau. Masa di Australia jadi hama? Gak tahu gue. Sekali mau gugur tuh hadangan nyaring banar, bunyi mendabuknya. Mbak Banjar nih. Nyaring banar nyata. Nyaring ganda lawak. Nyata. Nyaring ganda lawak kerbau tuh. Panggil Bombay semua, kami selamatkan kerbau masuk parit dan lain-lain. Ya. Kode alam mungkin, Beh. Kode alam apa sayang? Kode alam apa? Ya namanya kerbau masuk sumur karena kerbau binatang. Makanya kita manusia jangan kelakuan kayak binatang. Kalau binatang kelakuannya begitu nggak ada dosanya. Tapi kalau manusia kelakuan begitu jahil, butuh, pekok. Nah, itu tadi. Iya kebun ini, kode alam lah, kode alam lagi. Kebunnya nyungsep, iya nyungsep ke dalam sumur. Allahu Akbar ya Rabbana wa ilahana wa la syait wa ala. Apa anta maulana wa zurna ilal alal kau mil. Ini kenapa jadi doa? Komentar netizen. Hiburan sumpah, sama netizen Indonesia ini hiburan guys. Di tengah dinamika politik yang seperti ini hiburan. Yang merah-merah kapan bang? Apa yang merah-merah? Tuh kebo kalau di Jepang juga gak merah guys. Ungu terong. Lagian sama juga yang menyupang kebo ya. Allah, tenggelam. Kenapa jadi tenggelamkan begini? Kagak nyambung. Emak siapa itu kebo? Lu lah tahu kebunya cowok apa cewek kan nggak tahu kelaminnya itu. Kalian tahu guys melihat dari video itu, kalian tahu nggak itu kebunya cowok apa cewek gitu? Semoga saja banteng nyungsep amin. Duh kenapa ke banteng? Ini kebau, kerbau. Ini nangis, iya kan? Ini ngakak. Partai kebo nyemplung sumur. Kenapa partai kebo sayang? Kenapa partai kebo? Ini nggak ada urusannya sama partai-partaian, nggak ada urusannya. Namanya juga kebo itu be, dikasih tahu lubang sumur itu bahaya tetap aja ngeyel sama kayak pemujat kocit sebenarnya penyembah bau penyanyi bacin, dikasih tahu pandemi dosis itu cuma bisnis dan propaganda ketakutan tetap aja bangga diracuni cairan iblis bernama bacin. Nah, kan ini ke situ arahnya ya, jadi inilah hebatnya netizen Indonesia nih guys. Oke guys, sudah habis komentar-komentarnya. Jadi begini ya, ini tahun politik ini, saking banyaknya sudah permasalahan bangsa ini di dinamika politik yang kalian tahu sekarang ini lagi rame-ramenya ya. Sehingga membuat postingan gue nyata-nyata itu ya. Tidak menyebut partai politik, gue cuma bilang lah kok nyemplung. Lu lihat tuh bagaimana imajinasi netizen plus 62 luar biasa. Ke arah politik ada, ke arah copet ada, ke arah micin juga ada. Itulah dinamika politik, makanya kadang-kadang postingan di medsos ini ngeri-ngeri sedap guys. Bisa ada yang bahagia, bisa ada yang baper, tergantung persepsinya masing-masing. Nah gitu aja ya guys, mudah-mudahan ini jadi hiburan. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Cuman di channel ini nih ada hiburannya, ada politiknya, ada kerasnya, ada. Wah, cuman di channel ini guys. Setuju gak kalian? Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe di like, di share kalau emang dirasa bagus supaya jadi-jadian. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu bersuara untuk rakyat biasa. Mohon diri, mohon doa, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu kebu guys, bukan banteng. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan bila melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya dia tuh kayak crunchy-crunchy gitu depannya itu. Hmm.
tahu kerennya di depannya terus udah nyampuk. Ya Allah, udah gak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA nya nanti gua kalau cantumin, ada juga IG nya langsung pesen murah. Cuman nanti dia tanya itu 35 ribu, gak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja di ASDM, madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah tadi, bismillah sama sholawat. Ngomong sholawat dan sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.